Anime dengan genre sport atau olahraga ini cukup digemari oleh banyak orang. Genre yang satu ini selalu berpusat pada kerja keras karakter utamanya. Sehingga hal ini sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat untuk selalu hidup dengan kesungguhan. Para penggemar anime yang akan disuguhi dengan bagaimana komitmen dan konsistensi ditonjolkan pada setiap karakternya. Kemudian, bentuk kerjasama dan pertemanan dalam olahraga juga menjadi andalan karya yang satu ini. Tentu saja anime ini akan membawa perasaan antusias penontonnya dengan berbalut komedi yang khas. Berikut 7 anime sport populer versi Mr. Cilon anime fan. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama, Haikyuu. Jenis olahraga anime sport ini adalah bola voli. Kisahnya bercerita tentang perjuangan Hinata Soyo untuk memenangkan kejuaraan nasional SMA. Dia biasa dijuluki dengan raksasa kecil karena tubuhnya yang pendek. Anime ini meraih rating 8,7 dari 10. Kedua, Baki. Meskipun anime ini cukup populer, namun sayangnya rating yang diberikan 6,8 dari 10. Alur ceritanya tentang kerja keras secara intensif yang dilakukan oleh Baki Hanma. Dia berlatih untuk mengalahkan ayahnya yang merupakan seorang juara bela diri dunia. Ketiga, Hajime no Ippo. Bagi para penggemar tinju, anime ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Sesuai dengan judulnya, anime ini berpusat pada Ippo sang protagonis. Suatu hari, seorang petinju kawakan yang menyelamatkannya dari perundungan. Ippo yang berhati lemah lembut menemukan ketertarikan dan keahlian dalam bidang tinju. Anime ini memperoleh rating yang cukup tinggi, yaitu 8,8 dari 10.
Keempat, Initial D. Tema sport yang digunakan pada anime ini adalah balapan mobil. Anime ini mengisahkan seorang anak muda pengantar barang yang menjadi legenda balap drift. Anime ini juga mendapatkan rating yang tak kalah tinggi, yaitu 8,4 dari 10. Kelima, Kuroko no Bosuke. Sport atau olahraga yang diangkat anime ini adalah olahraga basket. Anime ini bermula dari Kagami yang bertemu dengan Kuroko yang merupakan anggota keenam dari generasi keajaiban. Keduanya bekerja sama untuk mengalahkan anggota tim generasi keajaiban lainnya. Jadi, Kagami ibarat sang cahaya dan Kuroko sebagai bayangan. Rating yang didapatkan sebesar 8,2 dari 10. Keenam, Slam Dunk. Anime ini juga memiliki tema yang sama dengan Kuroko no Bosuke. Hanya saja anime ini juga lebih dulu tayang sebelumnya. Meskipun begitu, anime ini justru memperoleh rating yang lebih tinggi, 8,8 dari 10. Perbedaan lainnya juga dapat dirasakan dari alur cerita yang benar-benar berbeda. Kisahnya dimulai dari anak baru bernama Sakurogi Hanamichi di SMA Sohoku. Dia bergabung dengan klub basket demi gadis yang disukainya, Haruko. Walaupun awam dengan basket, kemampuannya di atas rata-rata. Dan yang terakhir adalah Kapten Tsubasa. Siapa yang tidak kenal dengan anime ini? Kapten Tsubasa merupakan anime lawas yang dibuat kembali karena peminatnya yang luar biasa. Anime nostalgia tema teman masa kecil ini mendapatkan rating 8,2 dari 10. Masih sama berkisah tentang Tsubasa Ozora yang sangat mencintai dunia sepak bola dan berjuang bersama-sama rekan satu timnya. Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. See you!